Siapa nih boleh sampingnya sih? Oh, ini sahabat aku Ray. Aku punya manajemen DJ ya, Teng ya? Iya. Aku berbentuk production waktu itu. Dari 2009 aku sering ikut ke Lamborghini. Nah, apa tadi terkait brand ambassador ya di gimana ceritanya sih, boleh ceritain sedikit dulu dong. Oh, okay. Aktivitas aku selama ini selain syuting ya, MC juga gitu ya. Nah, aku itu memang brand ambassador-nya tuh dari 2017 di Demo Negro Kelapa Gading nih ceritanya ya kan. Nah, kemarin itu aku baru pulang dari Bangkok sama Singapura dua kali nih. Kita seminar sekalian kita video buat proses kita seminar sekalian kita itu sebagai brand ambassador-nya aku ngebawa suatu ini jadi itu kita ada yang namanya seminar tentang cantikan di Demo Negro. Kalau yang tadi di Thailand itu apa terkait? Ya itu tadi kita, aku kan brand ambassador di Indonesia, aku mau di beberapa negara tuh. Aku mau di Indonesia untuk bergabung di beberapa negara. Terus dari situ, aku di situ seminar, kalian juga aku di situ akunnya dari Indonesia itu ya aku gitu. Yang itu karena keliling Bangkok kemarin, jadi sering pulang balik Jakarta Bangkok ya. Semoga depannya lebih banyak lagi. Nah, kalau itu kan jadi ambassador. Kalau kegiatan di saat itu gimana nih? Oh, saat itu insya Allah ya mau benar-benar udah berkembang pesat ya. Karena emang ketua umum itu Kak Upin ya, kakak sepupuku langsung dengan Bang Arven. Nah, Bang Arven ini produsernya saat itu dengan Kak Anis Upin. Nah, jadi kita tuh nanti mau tur ke Jogja rencananya gitu. Dengan beberapa artis di kota besar seperti Odisha Putra, Boy Krayo, Agus Mela, dan banyak lagi lainnya. Sama si King Heku Jamu. Kak, boleh dikenalin sampingnya siapa, Kak? Ini sahabat aku. Iya, aku tuh kayak aku sekaligus manajer dia kalau aku macam-macam event ya. Terakhir aku ngajak di sini. Tadi itu susah, kan kadang-kadang ada sibuk dulu. Nah, aku nggak tahu dia kenapa bisa di sini. Biasanya aku sibuk ya. Iya, kita sama host kelasnya DJ ya. Nah, boleh ceritain Kak Karen comeback DJ di Drong? Iya. Jadi gimana? Jadi ada sini. Awalnya gimana? Awalnya aku kepalanya ngajakin Baby sibuk lah. Awalnya dia datang dulu gitu. Lama-lama tuh kalau udah enggak sibuk ya ikut-ikut gue lagi aja deh daripada di belakangnya Baby ya. Kan ini kan bisa, ini kan malam acaranya. Gitu. Kompor-kompor itu sampai dia mau. Sekian berapa lama sih udah nggak bisa lagi? Aku ke DJ itu berawal dari 2014. Waktunya 5 tahun yang lalu, because aku fokus ke syuting, MC sama model, ya. Nah, jadi 5 tahun itu aku benar-benar vakum dan baru mulai lagi di situ karena dia aja nih karena sabar lama banget ya kan. Aku sama dia itu susah nolak gitu loh. Tapi kalau DJ di jalan itu nih, dong jalan yang memang betulnya aku sibuk juga. Tapi emang kalau udah karena dia minta, karena itu udah banyak banget ya. Berperan serta banyak banget berpengaruh sama aku dia tuh yang suka bawa aku di jadi beberapa emang beberapa kota dia banyak peran aktifnya buat aku karena nyambung juga sih sama Karen jadi kita klop gitu kalau ya. Juga enak gitu emang satu hati ya, ya. Satu genre juga lagu dia gue suka lagu gue dia suka genrenya apa kalau disini kita breakbeat ya. Nah kita sama-sama suka R&B ya. Kakak Kak Karen gimana nih? Comeback nge-DJ lagi Kak Karen? Aduh, gak bingung. Pokoknya intinya aku tuh kan ramai di sini. Jadi kalau ditanya lagi tuh DJ lagi enggaknya tergantung fee-nya juga. Sempat apa? Tangguh enggak nanti jangan atau sempat sampai latihan lagi. Oh iya dong, gitu. Kemarin aku latihan 2 jam, aku minta sejam lagi Bu. Iya, 3 jam. 3 jam aja. Aku bilang, aku mulai-mulai lagi. Aku yang 3-5 tahun bener gak megang ala DJ, aku mulai-mulai lagi, akhirnya aku coba lagi. Akhirnya, Baby ini buat aku pinter loh. Dia bener-bener gak yang ngajarin klub-klub, dibiarin aku sendiri. Akhirnya, belajar lagi, oh ini berarti memang cara dia ngajarin itu ini. Biar lu mandiri, lu biar ngerti. Cara lu yang dulu itu gak mungkin lepas gitu aja. Mungkin kita lupa juga aja. Tapi dia memang sih udah lama tahun, tapi dia masih ingat semuanya. Cara musiknya, ada bakat. Kak Karen gimana setelah 5 tahun akhirnya comeback
ke DJ lagi mana? Pada dasarnya aku suka musik, itu satu, kedua aku emang suka ngedance, ketiga ya karena re. DJ ini kan ibaratnya main feeling. Ini ya. Setelah 5 tahun feelingnya masih dapat. Masih bagus, masih dapat. Mama, yang tadi aku buat sama yang tadi itu sampai tahun ya, karena lagunya melodi. Iya. Kak, melihat Kak Karen ke comeback ke DJ lagi gimana Kak menurut Kakak? Aku paling senang soalnya aku jadi ada temennya lagi. Biasanya aku selalu kali nanti kayak. Iya, selalu kali jadi DJ. Jadi gini-gini nih tau gak tuh, pegang production rate itu dari dulu dia ke Kulit-Kulit sampai sekarang masih. Masih loh, dan ini emang orang yang paling biasa. Pokoknya senang deh kalau Karen lagi ya. Iya, ini doain aja. Kak, menurut Kakak Kak Karen seperti apa sih? Banyak sih sebenarnya kalau disebutin bisa apa apa bisa aja kau pikir. Nah hari ini perform di Drong ini seperti apa Kak? Nanti setengah satu. Setengah satu. Berapa lagu? Iya berapa? 7 lagu. Setengah jam. Karena kita ada 6 DJ, 1 DJ. Ini emang rutin setiap konsernya? Enggak, kita ikut di sini. Jadi ikut, tapi masih ada 11 kali pas. Kak, tipikal Kak Karen seperti apa sih di mata Kakak? Tipikal apa? Cowok. Kak Karen ini. Cowok itu yang mapan, yang baik, yang pengertian gitu. Yang penting sih sayang sama dia sih. Oke. Terima kasih.